Belanda menentangnya dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Irian Barat, satu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling gila oleh sejarah. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian, akan berterima kasih kepada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Operasi Trikora adalah operasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat atau Papua dari Belanda. Operasi ini terjadi sejak tanggal 19 Desember tahun 1961 hingga tanggal 15 Agustus tahun 1962. Operasi Trikora terjadi karena konflik antara Indonesia dengan Belanda terkait perebutan Irian Barat. Kala itu, Belanda enggan membicarakan perihal masalah Irian Barat tersebut. Akhirnya, pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat Trikora. Sejak tahun 1949, Indonesia dan Belanda telah terlibat konflik terkait perebutan Irian Barat. Masalah ini dilatar belakangi dengan Belanda yang tidak bersedia membicarakan masalah Irian Barat bersama Indonesia. Melalui keputusan Konferensi Meja Bundar, KMB, pada tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 September tahun 1949, kedudukan Irian Barat akan ditentukan paling lambat setahun setelah pengakuan kedaulatan. Terbentuknya Trikora menandakan bahwa Presiden Soekarno telah meninggalkan usaha diplomasi dengan pihak Belanda. Indonesia sudah siap dengan segala resiko yang akan dihadapi. Menjelang pertempuran dengan Belanda, Indonesia segera mencari bantuan senjata dari luar negeri. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Akhirnya, Desember tahun 1960, Jenderal A.H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet. Ia berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet sebesar 2,5 miliar. Hal ini dilakukan agar negara-negara tersebut tidak memberikan dukungan kepada Belanda saat pertempuran terjadi. Lalu, tahun 1961, dalam sidang umum PBB, Sekjen PBB meminta Ellsworth Bunker, diplomat Amerika Serikat, untuk mengajukan usul terkait masalah Irian Barat. Rencana pertama dengan menyerukan penyisipan kelompok kecil pasukan Indonesia melalui laut dan udara, kemudian menarik pasukan Belanda untuk menjauh dari daerah-daerah, karena akan dilakukan eksploitasi untuk merebut lokasi-lokasi utama. Tahap terakhir, konsolidasi akan diperluas kendali Indonesia atas seluruh Irian Barat. Setelah itu, Soekarno membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Maijen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas dari Komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Setelah mengalami pertempuran panjang, pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, Belanda mengakui ambisi Indonesia untuk merebut Irian Barat. Pada tanggal 1 Mei tahun 1963, Irian Barat secara resmi masuk dalam bagian dari Indonesia. Untuk memastikan lebih lanjut, sebagai bagian dari Perjanjian New York, dilakukan penentuan pendapat rakyat, PEPERA, pada 1969. PEPERA 1969 berfungsi untuk menentukan apakah rakyat Papua atau Irian Barat akan memilih untuk tetap di Indonesia atau tidak. Berdasarkan hasil akhir, sebanyak 1025 rakyat Irian Barat memutuskan untuk tetap di Indonesia.